Ajak ngobrol dong, Le. Elah. Eh, gaya lu sengak ah. Jangan gitu dong. Elah, geli banget. Le, kita mau liburan, Le. Ini gua udah bawa body lotion. Udah bawa karpet juga. Mau bermain bermain air gitu. Hah? Bermain air. Basah gua. Dong. Iya, enak basah. Sip. Gua pengen main-main air lagi gimana, Kek? Le, ini dong. Olesin gue gitu, gue pengen berjemur. Pijit mas ya, pijit. Ya elah, udah kayak di Bali. Pijit mas. Le, diolesin itu di gue barang sama. Emang kita mau kemana sih? Diolesin gitu. Bisa. Ayo diolesin dong. Eh, Le, ya, gue pengen tanning, gue pengen tanning. Iya, ini. Nah. Oh, ngeri gue, Le. Wah, apaan sih? Oh, gitu doang juga. Oh iya. Eh, jangan bulu gue ntar lu cabut lagi. Kagak. Nih, emang kalau buat ini tuh pakai dulu. Tuh, kayak gitu, Le. Emang laki-laki tuh harus saling kayak gini, Le. Saling bantu-membantu. Hmm? Laki-laki tuh harus saling bantu-membantu. Pengen liburan gue. Gue pakai sendiri aja. Dalam menyambut. Nih, kenapa ada seonggokan manusia di sini? Bi, ayo cepetan kita mau ke pantai, ah. Kalian berdua ngapain sih? Coba jelasin. Kepang, Mbak, kepang. Tato, kepang, Mbak. Pijit, mau pijit. Kepang. Itu ngapain di situ? Kepang. Di situ ini ngapain? Ini kita kan mau ke pantai. Ini sih? Ini kan topi perempuan, masuk aja nggak bisa ke kepalanya. Jangan, rambut gua geceplak ini. Jangan. Ayo lu ngapain sih? Sini, keluar. Iya deh, keluar deh. Gangguin orang syuting aja. Sini ya. Ngapain sih? Ayo kita ke pantai. Kita tuh mau... Karpet udah siap. Kondangan. Baju udah siap. Kacamata udah oke. Okay. Terus mau ngapain? Terus mau ngapain? Mau pergilah ke pantai, bermain air, menyambut Samer. Menyambut apa, Rafi? Samer. Oke deh, sip. Kita nggak bisa ngomong Samer, nggak bisa. Nggak bisa ngomong terus di pantai nanti ngapain? Berjemur, kita mau tanning. Mencari bulu babi. Kita tuh bule-bule dari Asia gitu, jadi harus menghitamkan. Ya, kalau Asia nggak bisa dibilang bule, bisa deh. Mau tanning ya, tanning. Mau tanning. Orang udah mutihin kulit gue. Udah agaknya nggak kelihatan gitu ya, kalau gelap masih juga masih kulit. Mau tanning. Bodoh amat. Oh. Terus nanti abis itu ngapain lagi di pantai? Iya, kita berenang lah. Berenang lah di kolam renang. Kali, gue udah bawa pakai celana pendek nih, 3 buah celana doang. Lah gue juga udah pakai baju renang. Coba gaya apa? Berenangnya gaya apa? Gaya katak-katak. Gaya katak-katak. Gue gaya kotak-kotak. Udah ya main-mainnya anak-anak. Coba diberesin ya. Ini ada temennya mau ngajarin berenang. Nanti kita belajar olahraga yang keren banget ya. Wah, apa, Bi? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Gado-Gado. Apa aja Sabi? Apa aja boleh. Viewers, kalian masih di Gado-Gado apa aja? Boleh. Masih ditemenin bareng Feby. Erik. Dan juga Kuman nih pada pengganggu ya. Kalau ada makanan-makanan sisa boleh. Ayo kita pergi ya. Ayo dong, Bi. Lu siap-siap. Ini gue udah siap banget. Ini buat ke pantai. Anaknya kayak gitu sih dia. Ini buat ke pantai. Tau. Lu ke pantai pake gitu. Ini buat ke pantai. Kenapa? Sekarang tuh zaman emansipasi, bebas. Oh iya. Bukan bebas sih, bebas. Agak nyambung. Kita gak akan kemana-mana hari ini. Terus? Katanya mau pergi. Duduk dulu. Pokoknya gak mau lah. Beneran, udah pakai bodoh lotion juga. Kali ini kalian pasti seneng. Seneng apa? Karena... ada apa ya? Ini sebelumnya belum pernah. Kita kedatangan teman-teman dari Freedive. Ini dia. Mungkin bisa Bapak jangan di... Oh iya. Teman-teman dari Freedive, silakan masuk. Kita mau diving. Emang dive apa? Dive itu jatuh. Fall. Free apa free? Free itu bebas. Bebas. Jadi kalau free dive? Bebas jatuh. Oke sih. Halo, apa kabar? Baik. Ya, baik. Sadar banget ya pertanyaan. Tapi enggak apa-apa. Kita sebagai orang-orang ramah hatinya pasti itu. Apa kabar teman-teman dari free dive? Free dive. Apa? Lagi sibuk apa sekarang sibuk kita? Masing-masing ya. Freedive itu apa sih? Entar dulu, kenalan dulu dong. Udah kenal. Belum kan? Meskipun saya, gue tahu mereka gak mau kenalan sama gue, tapi gak ada salahnya kenalannya. Boleh kenalan dulu dong, satu-satu dari yang paling kanan. Sama ininya kali ya, jabatannya. Nama saya Jason Hakim. Saya instruktur freediving di Indonesia. Saat sekarang level saya itu AIDA Master Instructor.
kan. Kenapa diem aja Rafi? Next, sebelahnya ada. Oke, saya Danis, saya karyawan swasta, saya di sini murid freedive-nya JJ. Kebetulan udah lulus AIDA 2. Aku ngaku. Panggilan sayangnya JJ ya, Mas. Jangan salah paham ya, Rafi. Coba yang berikutnya. Oke, nama saya Jeffrey. Saya juga karyawan swasta juga, muridnya JJ. Saat ini sekarang saya sedang mengambil AIDA 4. AIDA level 4 sertifikasi. Itu apa ya? Nanti nanti kita bahas dah. Ini jadi ada Bapak Master dan murid-muridnya. Yeay. Ya, nama saya Feby. Nama saya Feby, saya levelnya biasa gaya batu aja di dasarnya. Oh bagus. Airnya emang kerut loh kayak berenang lu. Iya. Oke. Okay, jadi freedive tuh langsung saja. Itu apa sih? Komunitas kan ya freedive. Atau lebih tepatnya apa? Freedive itu apa? Freedive itu sendiri adalah penyelam bebas. Cuman untuk di Indonesia kita memang banyak komunitas-komunitasnya. But untuk kita sendiri, kita komunitas yang based on license. Jadi kita ada edukasinya, nggak cuma belajar dari internet atau apa, niru-niru. Nggak, kita lebih ke safety education-nya. Oke, sama tadi disebutin juga ada level-levelnya. Itu salah satu yang concern juga di freedive, di komunitasnya berarti sebutnya apa, freedive? Kita saat ini Apnea Freak namanya. Apnea Freak? Ya, Apnea Freak. Apnea Freak. Apnea Freak. Apnea itu tahan nafas. Oh iya kan kalau menyelam kan sambil minum, maksudnya sambil minum. Kalau Erik menyelam sambil makan nasi. Iya, terus jadi namanya apa tadi? Apnea Freak. Apnea Freak. Itu dari kapan berdirinya? Baru nih. Kalau komunitasnya sih baru, kalau freedive-nya sih udah lama ya. Oh. Saya sendiri sebagai pengajar udah mau sekitar 5 tahun. Ya, jadi untuk sebenarnya ada Let's Freedive kan logonya tuh. Jadi kalau untuk yang Apnea Freak nih yang anak-anak baru, mereka mau coba bikin sendiri tapi under pengawasan saya. Supervise. Gitu. Jadi kelihatan kan yang paling tua yang mana? Kalau itu kita enggak ikut-ikutan ya. Kalau itu kita kelihatan lah yang paling tua jelas Rafi. Cucunya empat kan. Kalau kalau tadi disebutin ada tingkatan-tingkatan levelnya, itu boleh dijelasin dikit enggak level itu tuh fungsinya apa sih? Ya, jadi di AIDA itu ada beberapa level. Level yang paling bawah adalah AIDA level 1. AIDA itu apa sih AIDA? Itu adalah Asosiasi Internasional untuk Freediving. Nasional? Internasional. Internasional untuk freediving. Ada levelnya yang paling rendah tadi, AIDA level 1. Level 1 itu di pool aja. Jadi seperti pengenalan apa itu freedive. Apa itu air gitu ya. Airnya apa itu dikenalin. Itu baru di pool doang, belum di laut. Pool itu kolam. Pool itu kolam. Tahu kolam renang. Iya, jadi dia tuh dikenal lu airnya begini. Jadi ada kotak diisi air sampai penuh, tinggi gitu, dalam. Pool taksi. Terus, terus. Oke, level 1 tuh lebih ke pengenalan, gimana cara kita tahan nafas. Untuk ke level 2 tuh lebih ke recreational freediving. Jadi di level 2 ini baru akan diajarkan basic-basicnya how to bernapas dengan baik. Di laut, tapi udah terjun di laut belum? Di akhir ujiannya ada cloud kita. Di level 2 berarti? Itu tujuan akhir gitu, laut gitu ya. Oke, di terus level 2 sekalipun itu diajarin safety-nya juga. Jadi benar-benar dari basic kita, dari teknik sampai ke safety, semua diajarin. Jadi pakai seat belt biar aman. Sama helm, iya kan? Sama helm biar aman. Oke sih. Kemudian naik ke AIDA level 3. AIDA level 3 itu basically adalah penyempurnaan dari AIDA level 2. Oke. Seperti itu. Tadi teknik-tekniknya itu disempurnakan dan lebih didetilkan penjelasan-penjelasan secara teoritisnya. Seperti itu. Teori-teorinya juga ya. Kemudian untuk ujian di ujian-ujiannya itu seperti misalkan AIDA 2 kita harus bisa berenang tahan napas selama 40 meter. Sepanjang 40 meter. Untuk AIDA 3 ini kita meningkat jadi 55. Aduh. Seperti itu. Bi udah jangan tahan napas lagi. Gede sih udah jangan tahan napas, udah selamat aja biasa aja. Tahan napas buat ngenen perut sih. Mereka 50 meter, gua sepanjang gado-gado dari tahun berapa sampai sekarang tahan napas gak deh. Jadi bisa dibilang tuh AIDA itu kayak... Belum selesai, ini baru level 3. Itu kan nanti terus terus meningkat kan. Paling tinggi ada level... Sabuk berapa? Bukan bapak, sabuk pengaman. Paling tinggi itu instructor trainer. Jadi si trainer ini sudah bisa mengajarkan instruktur baru. Itu setelah AIDA berapa? 3, 4? Jadi
after 4, Jeffrey naik ke instructor. Wow. Instructor bentar nanti naik ke master instructor. Master instructor. Itu jadi, sedikit nyelip sombong. Satu level lagi, instructor trainer. Jadi saya sudah bisa melahirkan instruktur baru. Bisa melahirkan? Gak bisa. Yang bisa saya melahirkan. Saya bisa. Bagus. Nanti kita bakal ngobrol lagi ya. Sama nanti, gue mau suruh Raffi sama Erik tahan nafas kita. Tahan nafasnya. Tahan nafasnya. Tapi selain satu ini, jangan kemana-mana, smart viewers. Tetap di GADO-GADO. Apa aja?